Itulah versi bahasa roh yang ditransfer dari pendeta terhadap jemaatnya. Kira-kira apakah kalian paham dengan apa yang diucapkan oleh wanita ini? Jika kita merujuk kepada perkataan dari pendeta Stephen Tong kemarin dalam video yang sudah kami tayangkan kemarin, justru pendeta-pendeta seperti ini dia anggap sebagai tukang ngibul semua. Bukan kami loh yang ngomong, tetapi justru dari karangan pendeta mereka sendiri. Jika kalian tidak percaya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya. Dan bagi kalian yang ingin senantiasa menyimak keanehan-keanehan agama tetangga, kita simak terus ya channel Rosalba official ini, sebab pertengkaran mereka tidak pernah ada ujungnya. Siapa lagi kalau bukan pendeta versus pendeta? Ayo beda lah ya Pak Soko Borolawasaka Pak Ore apa saka tangkara lah mas. Ya ramasaka takura lah mas. Ya sakramayana kar kita tidak tahu ini bahasa apa saudara ya. Ya apa sedang ekstase kesurupan atau bahasa apa yang jelas ini bukan bahasa roh atau lebih tepatnya bahasa-bahasa lain yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, sudah kalian simak sendiri bukan? Bahwa pendeta MYM juga menentang bahasa roh pendeta jalanan Risuli Lubis. Lalu, seperti apa bahasa roh menurut pendeta MYM ini yang pernah kesurupan ketika diminta meminum racun maut untuk membuktikan keimanannya terhadap Yesus? Tapi dia tidak berani dan malah tantrum tidak jelas. Saudara, bahasa roh atau bahasa lain yang ada di dalam Alkitab itu adalah bahasa yang biasa dipergunakan di dalam dunia ini. Bahasa yang kata-katanya jelas dan mempunyai makna yang jelas. Saudara misalnya perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, para rasul itu berbicara di dalam bahasa-bahasa yang jelas. Ada orang Mesir, orang Kapadokia, Galatia, Pontus, Ethiopia, Mesir, Arab, dan lain sebagainya. Mendengar para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Jadi bahasa-bahasa yang ada di dalam dunia ini dan jelas itu. Nah, kalau dalam konteks Korintus, di mana Paulus menulis surat Korintus untuk memberikan penggembalaan terhadap jemaat di sana yang kacau balau sekali penggunaan karunia-karunia rohaninya, memang di sana ada bahasa roh yang diucapkan tetapi tidak dapat dipahami kecuali diterjemahkan. Nah, bahasa apakah itu, saudara? Itu bukan bahasa yang tidak jelas, bukan kata-kata yang tidak jelas. Itu juga bukan bahasa malaikat ya, apalagi bahasanya Tuhan ya. Tidak ada seorang pun bisa memahami bahasa daripada Tritunggal.
bagaimana Bapa bisa berbicara kepada Anak dan Roh Kudus, ya, atau sebaliknya, kita tidak paham, saudara. Tetapi bahasa-bahasa yang dimaksud dengan bahasa lain atau ditulis dalam LAI itu sebagai bahasa roh, di dalam versi Korintus, saudara, itu adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Tetapi orang-orang yang mempunyai karunia itu, karunia berbahasa lain itu, Roh Kudus tidak langsung terjemahkan, sebagaimana terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kalau dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing, dalam bahasa Aram. Dan setelah sampai ke telinga pendengar ke orang Mesir, Galatia, Pontus, Kapadokia, Ethiopia, Asia, Arab, ya, itu diterjemahkan oleh Roh Kudus di dalam bahasa mereka masing-masing, sehingga mereka mendengar dengan jelas sekali dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, kalau dalam versi Kitab Korintus, itu Roh Kudus tidak langsung menerjemahkan. Jadi ada orang yang mempunyai karunia berbahasa lain, yaitu bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Kalau sudah begini, aturan agamanya mending tidak usah masuk Kristen deh. Soalnya susah banget untuk memahami agama ini. Sampai-sampai ada bahasa rohnya segala dan Tuhannya pun tidak cukup satu tetapi tiga. Dan kalau sudah begitu, yang mana yang harus disembah duluan? Sebenarnya kami mengerti kok tentang bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa pengibulan para pendeta saja. Karena semua bahasanya memang tidak ada yang sama. Coba deh, suruh Resuli Lubis untuk mengulangi apa yang baru diucapkannya kaitannya dengan bahasa roh yang sering dia publish di media sosial. Kuring kun tanggang sang kelak katuk kembali bentang karang kantang kembali. Tanduk kata ku hati kembali bentang kang. Kurang masuk lagi tung lak katuk lagi tanggang lu kungul lu kungul kuteng tengking. Ini guyonan dan juga bualan. Kemudian perlu karunia yang lain, yaitu karunia menterjemahkan bahasa lain itu. Karunia menterjemahkan bahasa roh. Ya, jadi sehingga jelas kepada para pendengar, saudara, karena fungsi semua karunia-karunia rohani itu termasuk berbahasa lain atau bahasa roh, itu adalah untuk membangun iman jemaat. Maka Paulus berkata perlu diterjemahkan. Bahkan Paulus memberikan aturan yang sangat jelas. Dalam satu ibadah yang boleh berbahasa roh itu hanya dua atau tiga orang saja. Mereka harus bergantian. Dan harus ada yang menterjemahkan, sehingga menjadi jelas bagi jemaat. Nah, apa yang dikatakan oleh pendeta ini tadi, sakramayana sikra berapa-berapa, itu tidak ada artinya, saudara, ya. Saya tidak percaya itu bahasa roh atau bahasa lain yang dimaksud oleh Alkitab. Kering kun tanggang sang kelakatuk kembali bentang karang kantang kembali. Tanduk kata ku hanting kembali bentang kang. Kering masuk lagi tung lakatuk kembali bentang kang. Kuluk 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 tengking. Ini guyonan dan juga bualan. Penting keling kantang kering, penting keling kintang kering, tang kering keling kini kini. Langsung kurang matang, langkah penting keling kota kahatang, kurang penting kita kang. Boleh kita kini, penting keling kantang kering. Itu namanya bahasa kacau balau, saudara. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.